yang anti airnya. Tuh, kan? Bener, Mas. Dekat lagi sini. Pada air biasa nih. Nah. Oh. Tapi yang daun talasnya. Daun talas ya? Iya. Ini juga pakai pelepas cepat. Ini kantung magasinnya ada 3. Terus ada tempat bajanya, lepasnya langsung. Iya. Sama. Nah, ini kopelnya ini. Gratis ini. Iya. Buat saya. Buat kamu. Saya kasih aja lah ke penonton, mungkin kasih penonton nanti terbaik, yang kan? Yang kasih komen terbaik gratis lah topinya buat. Nah, sekarang saya ada di Cijantung, ini mau cari perlengkapan dulu karena beberapa perlengkapan saya tertinggal di Makassar, nggak sempat bawa ke sini. Ada yang kelupaan beberapa item. Daripada saya kirim dari Makassar ke sini, mending langsung beli aja kan. Ribet lagi kalau ngirim ke sini. Untuk tokonya sendiri ini tempatnya di Jalan Barat Biru di Cijantung. Oke, langsung masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari apa, Pak? Ada di sini. Bot. Bagaimana kabar? Sehat ya. Ini Bapak. Ini bosnya nih, pot biar jelas, pakai dulu lah. Udah lama juga, apa ini? Biar masuk suaranya. Oh, iya. Gimana di Bogor, pot? Hujan terus, pot. Enak. Iya, hujan terus. Hujan terus. Nah, ya? Iya, makanya. Emang Bogor kota hujan. Iya, makanya saya cari itu. Apa PDL yang? Oh, PDL yang WR, anti air. WR, apa itu? Oh, yang anti air ada. Oh, ada. Ini yang ini, Jun. PDL WR, WR. Yang Sritek WR yang anti air. Anti air ya? Ya, Sritek. Yang terbaru sekarang Sritek anti air. Bagus emang. Iya, banyak. Nah, ini. Ini PDL Sritek terbaru. Ini kita ambil bahan langsung dari Sritek. Jadi kita kerjasama dengan Sritek. Tapi produksi di tempat kita gitu kan. Boleh kita tes juga ininya. Loh. Kok kayak PDL biasa ini? Emang kayak PDL biasa. Coba dulu lah, jangan sampai kan. Emang PDL biasa, tapi kan udah. Dia yang anti airnya. Tuh, kan? Bener, Mas. Dekat lagi sini. Ini. PDL biasa nih. Wow. Tapi yang daun talasnya. Daun talas ya? Iya. Oh. Yang terbaru, Sritek 88 terbaru. Kok Sritek 88 ya? Oh, nih. Benar, yang 2022. 2022 ya? 2022. Harganya jangan mahal kali lah. Wah, harga boleh bersaing lah. Oh, ya udahlah. Kita kan udah saya ukuran ya, dari harga-harga yang lain bisa kita inilah. Ukuran kah? Ada. Ini S2 ada kan di belakang? Ukuran lengkap dari EK2 sampai B1. Sementara baru B1. Yang B2, B3, sampai EB-nya lagi produksi. Ya, kayaknya di tempat saya belum ada yang pakai kayak gini nih. Dan ini juga kita kan yang 88 ini juga bikin, yang velvetnya juga ada. Oh, velvet? Nah, oh, yang agak tebal kan? Lebih tebal dia bahannya. Cuma itu pakai puring. Apa tuh puring? Udah pakai dalaman. Buka dulu ya. Ini masuk air nggak? Nggak, ini antri juga. Sama, ini dalamnya begini, nggak ada. Coba. Udah gede banget, pot. Ukuran apa? Ini ukuran paling gede. Woi, B3. Ukuran ada. Sama anti air. Cuma tes di kamu dulu lah, badanmu kan gede. Nah, bagus. Tebal tapi ya? Tebal ya. Panas nggak dipakai ini? Udah steel. Kalau panasnya enggak. Pas-pas kalau di Bogor nih kan? Nah, pas lah kalau di daerah-daerah dingin, memang cocoknya ini. Makanya ini kan yang kita mau kirim ke ini, ke daerah-daerah Papua, pegunungannya, orang sana kan daerah-daerah dingin, cocok banget kalau pakai ini. Saya aja kan dulu waktu masih di Papua, terus di Papua, telepon bapak ini, kirimin barang ke sana, walaupun belum pernah ketemu, memang satu lifting kan, cuma ketemu di grup. Alhamdulillah baru sekarang ada kesempatan main ke sini. Anti air nggak ini? Siram dulu lah, yang sampai kena tipu-tipu lagi kan? Oh iya benar. Oh iya.
Udahlah. Asli berarti ini. Diskon kan? Tuh. Jauh-jauh dari Bogor ke sini, aduh, yang sampai. Kan? Iya. Harga terjangkau. Harga terjangkau. Kalau nyebut harga nggak bisa kayaknya, karena kan di sini banyak penjual. Taunya kita banyak resellernya kan, ya, jadi ada namanya apa? Kode etik. Iya, etika berdagang. Iya. Jelas murah lah. Kalau biar lebih jelas lagi nanti hubungi adminnya. Bukan berarti saya ikutan dagang di sini, enggak. Nah, saya cuma memperkenalkan teman-teman semua biar dapat produk yang bagus, murah. Nah, itu aja. Mantap pedalnya ini. Mantap banget. Pokoknya yang terbaru semuanya anti air. Anti air. Karena lagi musim hujan kan. Sepatu nggak mau. Sepatunya lagi rame juga. Sepatu apa? Sepatu oh, yang terbaru. Wah. Pot. Kalau yang kayak gini saya udah punya nih. Kan beli di kamu juga kemarin. Oh, udah dikirim waktu itu ya? Udah, waktu saya masih di Papua. Kalau sepatu yang kayak gini. Ini saya pakai. Tepardinas kayak gini. Adalah yang terbaru. Yang terbaru, tadi kita ambilin. Saya masih di Papua kemarin. Dikirim sama omnya nih. Ah, ini dia. Ada lagi ya? Ini lagi. Ringan banget nih. Kalau itu ringan banget. Produk baru? Ada lagi produk baru. Mau dan beli. Ada juga lagi yang model terbaru yang mau turun ada lagi. Dan yang kayak gini. Ini yang baru juga. Coba. Nah, ini dia. Ini lokal ya? Lokal. Tapi produknya. Tapi kualitas enggak iya. Diragukan. Saya aja kan udah pakai sepatu yang dari kamu nih yang kayak ini. Itu saya pakai dari tahun 2019 akhir ya. Sampai 2000 berapa sekarang? Udah masuk 3 tahun. Udah tahun ketiga nih. Tahun ketiga. Nah. Emang agak beda sih modelnya. Beda, mirip sekali. Itu tapi mirip juga kayak gini. Cuman ininya model terbaru lagi. Ngeluarin model terbaru lagi. Oh, ininya beda ini juga. Ini Chevalier ya? Chevalier. Chevalier. Cavalry berarti? Udah, Cavalry. Oh. Kalau saya beli ini sayang, sepatu saya yang kayak begini masih bagus. Masih bagus ya? Iya. Cuma bedanya ini kan agak lebih tinggi dikit gitu. Mirip ninja ya? Mirip ninja. Jadi kan orang tergantung ini juga kan ke seleranya. Selera juga kan. Ada juga suka yang panjang, ada yang suka yang agak pendek gitu kan. Sama ini. Baju-baju ini yang kita mau kirim ini Chevalier juga. Oh. Chevalier. Contohnya kayak mana? Contohnya yang kayak tadi. Oh, yang tadi disiram yang air tadi itu. Disiram air. Ini mau kirim ke mana nih? Ini ada yang ke Sulawesi, ada yang ke Papua, ada yang ke Kalimantan. Mak, banyak jadi terus. Tersebarlah seluruh wilayah Indonesia kan? 5 karung. 5 karung lah yang ini. Nanti kita mau kirim lagi mungkin ada sekitar 20 karung lagi. 20 karung, Mak. Itulah kalau memang orang jualan bagus terpercaya pasti banyak yang pesan terus. Saya aja dari Papua kemarin pesan sama dia. Padahal nggak pernah ketemu orangnya, cuma taunya letting ketemu baru, di grup. Baru ketemu ya. Iya baru ketemu. Helm. Nah, kemarin di Papua helm saya kayak gini nih Pot. Kayak gini nih. Kok berat? Ini yang ini standar yang NATO ya? Standar iya. Anti peluru kan? Balistik. Anti peluru. Oh, yang balistik. Iya. Kita udah pernah tes kalau yang ini, enggak tembus nih. UN. Kalau ini yang UN. Yang Satgas luar negeri ada yang pakai juga punya barang dari sini. Alhamdulillah barang-barang dari sini udah banyak dipakai buat di luar negeri oh. Kan. Oh. Kayak rompi. Satgas Lebanon. Kemarin rompi, helm. Alhamdulillah dari kita semua. Berarti ini teman-teman yang masih di satuan tempur yang Satgas-Satgas masih banyak pesan ya? Banyak. Hmm. Bukan yang dari satuan tempur aja. Satuan kewilayahan juga. Ada juga ya, kodim-kodim itu. Kita sekarang kan rata-rata udah sekolah iya, ya. Iya, banyak Babinsa. Nah, banyak jadi Babinsa. Cita-cita saya kawan, tapi belum kesampaian. Jadi oh. Mereka juga banyak yang pesan kayak ban lengan gitu kan. Yang tulisan Babinsa sini. Babinsa saya kayak gini nih. Aduh. Kayak gini. Ada juga ya? Ada. Mak. Ini yang dari daerah ini. Ini dari Bukit Barisan ini. Pengurungan dari Bukit Barisan. Ini Babinsa. Ini juga ini kita yang buat ke Aceh ini. Kodam Bukit Barisan ya? Ini Bukit Barisan, ini ke Iskandar Muda. Muda, Aceh. Aceh. Banyak lah, letting kita yang di Aceh sana. Buat alhamdulillah iya. Ya,
barang-barang kita udah menyebar lah ke seluruh lain. Mungkin ini ada lettingan lipan yang jadi babinsa di sana ya? Bisa. Barangmu dari sini kawan. Cuma kadang-kadang kayak gitu ya. Kota Masaru ini belum ada ya? Kita kan banyak reseller ya. Ah. Kadang mungkin kawan-kawan kita ngambil di sana sama reseller kita, cuman dia nggak tahu. Ngambilnya, tahu ngambilnya dari mana gitu iya. Kan. Karena itu sendiri. Barang-barang kita juga gitu kan. Oh iya iya iya. Nantilah saya pesan, mungkin tahun depan insya Allah saya pesan yang Hasanuddin kan, Mbak Binsa. Banyak juga, ini ada berapa macam bednya ini, berapa banyak ini? Kalau ini pesanan lebih dari 100, kalau yang ini nih. Oh, berarti satu kodim ini ya? Satu kodim, iya satu kodim. Mak, itu ratusan personil Mbak Binsa itu. Karena itu satu kodim itu ada beberapa koramil. Berapa ya? Koramil, satu koramil jadi, aja tuh, sampai 30 orang ya. Tuh. Security kan ada perlengkapannya ya, sini. Iya, ada. Enggak usah ragu lah belanja di sini. Ada TNI, Polri, ya. Security kan. Iya, enggak usah ragu beli di sini. Kami yakinkan barangnya bagus. Ada harga, ada kualitas kan? Nah, ada harga, ada kualitas. Cuma kan enggak enak nyebut di harganya di sini karena sini kan banyak yang jualan. Takutnya salah ngomong lagi dibilang kemurahan, ya tahu sendirilah kan. Dagang itu ada etikanya. Iya. Benar enggak? Betul, betul. Kamu dari mana, Pot? Asal dari Sumatera kan? Padang. Mbah, iya, Padang pedagang. Ini rompi body face ada enggak? Ada. Ini. Coba ini. Loh. Yang merek itu ada enggak? Yang Borilla itu loh. Ada yang Black Mamba. Ntar kita ambilkan dulu contohnya. Ini. Sini, masuk sini nih. Baju-baju ini stok barang kita ini. Oh. Pakaian olahraga jual juga ya? Iya. Ini contohnya nih, yang ini, yang Black Mamba ini. Mana coba? Ini. Wah. Ini stok barang. Coba lihat barangnya, masuk ke sini lihat. Ada di sini. Kita ada punya beberapa gudang kan. Di luar juga ada. Coba lihat ini rompinya nih. Yang Black Mamba ini yang laris, yang laris. Waktu di Papua, saya pakai ini juga, Bu. Iya, ini juga. Kemarin rata-rata yang berangkat after kemarin itu rata-rata pakai ini dari kita barangnya. Ini kan tinggal diisi bajanya aja. Bajanya nih. Ada juga bajanya kita. Nih bajanya kayak gini. Ini pakai pelepas cepat kan? Pakai pelepas cepat. Nih bajanya. Ya benar. Yang asli. Tinggal masukin ke sini. Tinggal masukin. Jadi ini body face-nya kalau misalkan kita dalam keadaan darurat mau lepas tinggal tarik ke sini. Hah? Tek lepas. Ini apa ya, recommended lah buat teman-teman yang iya. Satgas. Memang dia kalau bahan memang bahannya bagus. Paling bagus. Iya. Dibandingkan dengan rompi-rompi yang lain, memang ini paling bagus. Cuman harganya kita bisa ini juga. Bersaing harganya kan? Harga bersaing. Iya. Dan ini susah. Juga kita bisa bikin kalau orang seandainya pengen request. Oh, ada pesanan khusus ada kayak gitu. Pesanan khusus. Kalau misalkan ditempel nama satuan atau nama orangnya satuan, bisa ya? Iya, bisa. Dan yang kalau pengen yang murah, kita bikin juga. Ada juga kita produksi ya? Sendiri. Tapi jujur kan kalau misalkan kalau ini kan kita kerjasama dengan Black Mamba. Ha. Ada juga yang produksi kita sendiri. Mm-hmm. Ada kayak ini pelepas cepat juga. Nah ini yang ini. Apa ini? Yang produksi kita sendiri. Oh. Nah, ini dia. Oh. Sama kan model sama. Pakai pelepas cepat bagus juga. Bagus juga kok yang ini. Coba aja, dicoba ini di ini, dicoba. Sama pakai pelepas cepat juga. Oh. Nah, ini dia ininya yang terbaru. Jadi model pelepas cepatnya terbaru. Oh, di sini aja ya, kayak engsel dia. Heeh, kayak engsel modelnya dia. Jadi sebenarnya kalau buat ini lebih simpel dia kan. Nah. Gampang bisa di ini juga. Oh, klipnya begini dia. Nah, lebih simpel lagi nih. Jadi tinggal disetel, masukin baja, udah. Cuma tarik ke bawah. Helmnya yang ini. Nah, helmnya yang ini nih.
Cobain ya. Nah, udah. Ini udah setelah tempur, ingat iya, lagi waktu di kostrek. Ingat ya? Lagi waktu di kostrek ini doang. Koppel nggak ada ya? Ada koppel. Kemarin kan saya pesan koppel juga ada. Di sini. Koppel set. Ada koppel set. Itu masih. Wah, ini. Tergantung permintaan kalau kayak gini kita kan. Ini juga pakai pelepas cepat. Ini kantong magasinnya ada 3. Terus ada tempat bajanya, lepasnya langsung. Iya. Sama. Nah, ini koppelnya yang ini. Terbaru. Enggak pakai karambit ya? Ada yang karambit ada. Kayak gini ini kalau orang mau request, ininya bisa di request apa namanya? Ininya? Sangkurnya. Sangkurnya. Ini kayak punya saya, Bot. Harganya masih sama kah? Masih sama. Yang sampai tahun baru harga baru lagi. Bahkan kita di harga ada ini, ada promo. Hah? Ada promo. Promo. Iya. Nah, jadi ini ada sangkurnya. Terusnya ada tempat satu sarung pistol. Sarung pistol ini tas magazine ya? Nah, ini tempat magazin. Magazin ini. SS. Iya. Ini pistol. Ini pistol. Keren lah. Pokoknya ada jos lah. Jadi Pot, ini tempatmu sejak kapan ini? Jualan kalo maksudnya? Ini, jualan di sini? Ha. Jualan di sini tuh mulai dari tahun 2014 kan? 2014? 2014. Baru sebenarnya. Baru 7 tahun, lumayan tuh. Baru, udah banyak cuannya tuh. Baru 7 tahun? Ya enggak juga lah. Tapi alhamdulillah lah kan. Iya. Namanya rezeki kan sudah ada yang ngatur gitu kan. Tapi ada enggak kendalanya? Kalau kendala sih itu pasti ada ya. Mungkin mulai dari merintis dari bawah. Kena tipu pernah nggak? Kena tipu sama orang? Kalau kena tipu bukan sekali dua kali kan? Udah sering. Gitu ya itulah ya. Namanya ini kan. Risikonya tapi kan berdagang. Risikonya dagang. Tapi kan namanya rezeki kan. Habis kita kena tipu tuh ada rezeki. Rezeki yang lain yang ini gitu kan. Dua kali lipat dari ya. Orang. Iya karena setahu saya orang Padang itu kalau dagang memang jago dia. Dimana-mana tuh orang Padang itu. Tapi ini lagi nih yang paling penting. Ganggu nggak dinasmu? Kalau dinas sih nggak terganggu. Dinas tetap dinas. Terus di sini? Kita mah jiwa raga kan NKRI banget. Iyalah. Kan? Kalau kesini tuh ya habis dinas pulang dinas. Kebetulan kita tempat juga dekat dari asrama kan. Jadi bisa istirahat kita bisa kesini. Lagian tim-tim kita yang juga yang di lapangan. Udah ada ya? Udah ada. Termasuk yang pegang kamera nih? Termasuk pegang kamera. Anak Betawi dia kan? Anak Betawi. Nah, yang satu ada lagi yang orang Sunda. Itu sudah lama sama kita. Berarti di sini ada dua orang yang kerja ya? Enggak, ada adminnya. Ada adminnya. Admin satu cewek kan. Oh cewek? Cewek. Ya sampai cinlok lagi sama yang pegang kamera nih. Wah bahaya. Saingan sama sebelahnya. Siapa dia namanya? Si Jujun? Jujun. Tapi admin udah punya suami juga. Udah punya. Oh, hati-hati. Wah, kamu. Enggak bisa. Tapi alhamdulillah juga kan. Alhamdulillah. Bisa mempekerjakan orang. Bisa inilah. Dan kita kerjasama dengan Kompeksi juga kan. Iya. Jadi ya secara tidak langsung kita juga alhamdulillah bisa mempekerjakan banyak orang lah, iya, kan. Iya. Ya enggak nyangka juga sih. Ya di Konfeksi itu kan kalau misalkan ada pesanan nih dari contohnya dari Papua, iya, pasti orang Konfeksi dapat kerjaan juga kan? Dapat kerjaan. Ya itulah alhamdulillah lah. Dulu saya tuh waktu masih di Papua kan, di Papua saya cari apa itu pertama saya pesannya sama kamu tuh. Oh itu waktu di Papua dulu tuh pas lagi rame-ramenya itu. Iya saya pesan itu. Karena kebanyakan Satgas ya. Lumayan juga Satgas. Saya pesan kemarin, iya, sampai segini kan? Banyak banget. Banyak. Adalah buat beli pulsa. Saya sukanya di pesan di sini karena namanya orang pertama kan pasti ragu dulu kan. Ya pertama karena nggak kenal ya. Nggak kenal. Nggak kenal. Walaupun letting kan belum pernah ketemu belum gitu pernah kan ketemu. Masih ragu kan. Tapi di waktu itu saya memang pesanannya mendesak harus ada. Ya udah pesan sama Om Ferry dikasih harga. Lo saya bandingin harganya, loh kok jauh banget ini kan. Sampai harga 1.000 di tempat lain, di tempatnya cuma 500. Di situ saya ragu awalnya kan, takutnya nipu-nipu nih. Ya udahlah saya pesan sampel aja dulu, nggak apa-apa kalau misalkan amit-amit kalau saya rugi kan. Nggak apa-apa, taruh 300.000 aja dulu. Sudah 300.000, datang barangnya. Udah saya pesan sampai terusnya. Sampai hari ini saya masih sering pesan. Dan mungkin yang masih ingat video saya waktu di Papua kan,
saya pernah di Papua tuh pesan sepatu sama kamu. Iya. Nah itu saya kasih buat ke buat bagi anak-anak itu ya. Oh iya masih ingat itu buat bagi anak-anak Papua yang anak sekolah iya, sempat ngajar di Papua, di tempat saya ngajar itu ada anak sekolah yang paling parah sepatunya itu udah kelihatan semua kayak gini. Waktu itu kamu ngirim sepatu kan? Iya. Tapi saya bilang ke dia, kamu mau nggak bantu anak-anak di sini? Mereka ini suka main bola ya, dikirimlah beberapa celana-celana bola kan? Celana. Gratis sama dia. Saya bagilah ke sana. Sepatu itu ya. Ke anak Papua. Jadi gini Pot, kalau untuk masalah dinas, kita tetap utamakan. Nah, iyalah. Dinas nomor satu kan. Karena kalau untuk masalah sebenarnya istri yang ini kan. Usaha ini istrimu kan? Istri yang lola kan. Cuma kita bantu-bantu aja. Kalau untuk kegiatan tahu sendiri kan namanya di Jakarta kan? Iya di ibu kota. Iya masalahnya. Tuntutan tugas. Setiap saya video call sama Om Ferry, dia pasti pedelan terus, ngepam inilah, ngepam itulah, kadang iya. Di truk. Karena kita kan pam VIP. Iya. Pengamanan RI1 langsung. RI1, RI2 kalau sih. Baguslah kalau gitu. Jadi pasti ya kepake terus. Nah, tugas harus utamakan lah. Iya. Ini pun sebenarnya saya datang ke sini pas hari Minggu nih. Saya juga ada pas libur. Hari libur. Kalau nggak hari libur belum tentu ketemu. Belum tentu ketemu. Saya juga cuma sekali ngabarin kan. Saya mau ke situ di Sherlock. Udah yakin dia kalau saya mau datang. Udah saya datang ke sini. Terus ini Pot, kamu kan udah lama jualan ini. Bertahan kan? Saya tahu lah prosesnya sedikit tentang kamu. Mungkin dari lapak dulu awalnya. Iya. Karena memang basicnya kamu kan dagang. Pernah cerita dia dulu waktu masih sipil jualan juga. Jadi kalau untuk proses ya semua itu memang butuh proses kan. Tapi intinya yang paling utama itu kepercayaan. Iya, kepercayaan. Kepercayaan orang lain terhadap kita itu yang harus kita jaga kan. Dan buat masalah kualitas barang. Masalah ketepatan dan ini apa masalah kayak pengiriman gitu kan. Karena kalau pengiriman hari itu harus dikirim. Mau enggak mau kita usahakan biar orang tidak kecewa. Itu harusnya kan di Papua ngirim juga. Iya. Itu waktu itu saya pesan sepatu ya harus minggu itu ya ada karena dia punya apa namanya dia punya link untuk masalah pengiriman bagus lah gitu. Alhamdulillah kita juga punya link buat pengiriman. Iya. Ya memang harus kayak gitu Pot. Jadi istrimu juga membantu kan. Ibu ini nggak ada di sini, istrinya Om Ferry nggak ada di sini karena habis lahiran. Anak yang ketiga ya? Anak yang ketiga, alhamdulillah. Anak yang ketiga jadi cewek. Sebenarnya udah lama kita impikan itu kan, anak cewek kan. Udah kesampai sekarang. Alhamdulillah. Juga. Nah, namanya juga sama kayak nama Gania namanya. Oh Gania ya? Gania. Jadi nama toko ini Gania. Pas dia punya anak cewek. Jadi sebelum ada namanya udah ada gitu. Oh. Tapi yang lahir cowok dulunya kan? Cowok dulunya pertama kali. Ya. Yang kedua cowok lagi, alhamdulillah yang terakhir yang ketiga ini Gani Army. Cewek. Jadi tokonya Gani Army. Yang penting sedekah. Ah, kalau untuk sedekah itu nomor satu. Iyalah. Karena itu katanya buat membuka pintu rezeki kan. Saling berbagilah kan. Itu aja lah Pot, saya mau pulang ke Bogor lagi nih. Sukses terus. Oke, siap. Tapi baju peda yang tadi jadi kan? Jadi. Murah. Terus satu lagi. Gampang itu. Ini topi nih. Oh, ini topi buat gratis buat yang ini nih yang apa? Oh, gratis ini? Iya. Buat saya? Buat kamu. Saya kasih aja lah ke penonton mungkin. Kasih penonton nanti terbaik. Nanti yang kan? Yang kasih komen terbaik topi ini nih. Ini model terbaru ini. Dibilang model, kameramen apa namanya? Model terbaru. Katanya topi cowok apa ya? Topi apa? Tapi sebenarnya ini fungsi. Topi baco katanya. Tapi sebenarnya fungsinya ini tuh buat ini. Cantolan kacamata. Cantolan kacamata. Nah. Nanti saya bagikan ada beberapa buat yang komen. Komen yang terbaik. Terus nanti ada giveaway lagi nih. Mungkin tas apa ajalah dari ya, Om Ferry ini. Ya. Giveaway gratis buat teman-teman semua subscriber. Kalau misalkan nanti ada waktu saya live di sini, yang komen terbaik atau kita kasih pertanyaan, jawabnya bagus, cepat, dapat hadiah. Dapat hadiah. Mungkin celana. Tapi kalau perlengkapan yang dipakai ini, kayak rompi nggak boleh. Sangkur nggak boleh. Kalau semacam nama, topi, jaket bisa lah. Ini juga nggak bisa apa nanya kayak baju PDL. Nah, nggak boleh. Nah, kalau topi pokoknya kayak gini bisa. Perlengkapan yang inilah yang wajib dipakai TNI itu nggak boleh dipakai. Nggak boleh.
kalau kayak gini bisa. Topi bisa, kayak topi, tas bisa. Sepatu bisa. Oke, itu aja, Bot. Makasih sudah dikasih diskon. Nah, dikasih diskon bajunya tadi. Kalau sepatu belum beli, nanti aja lah. Sepatu saya masih bagus. Masih bagus, beli di sini juga. Sudah 3 tahun. Makanya beli di sini. Nanti untuk linknya, nomor WA, apa namanya, kontak adminnya. Oh ya, admin. Nanti kita kasih kontak admin. Nah, di deskripsi aja. Hubungi langsung. Kalau mau dapat harga murah nih, WA ke dia, jangan lupa bilang dari AN08 atau temannya Bang Wandi, bilang gitu kan, pasti dikasih murah, yakin saya. Oke, kita kasih bot. Harga seller kan? Nah, harga seller. Oke, itu aja kayaknya ya, sama pulang juga. Makasih banyak. Oke, Bot. Oke, untuk videonya cukup sampai sini dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Nantikan topinya di tempatmu, komen yang baik. Lakukan yang terbaik, dan tetap semangat. Assalamualaikum.